Bahagia itu menurut saya sendiri adalah taat mengikuti taat ibadah kepada Gusti Allah. Foto ini kalau ditukar sepeda, insya Allah bisa dapat lebih dari 20 sepeda. Jangan lupa pakai pipi tolong. Oh. Dari Boja Kendal, Bisri Mustafa, panggilannya Bisma, Bisri Mustafa. Ini belum sudah kreatif ini. Bisri Mustafa, panggilannya Bisma. Bisri Mustafa. Iya, tahu. Bisma, Pak Kiai, boleh ya ini. Saya suruh untuk menjelaskan kenapa bisa menulis, berani menulis, jangan lupa bagi ini untuk siapa? Untuk saya atau santri-santri yang lainnya? Untuk kita semua, Pak. Untuk. Untuk kita semua, berarti termasuk saya, benar ya? Pertama, khusus sempat dengan, Pak. Karena apa? Gini. Karena apa? Santri itu diakui di Indonesia. Karena kita tahu semuanya, di akhir 2014 yang lalu kita telah tetapkan 22 Oktober sebagai hari santri. Hari santri nasional. Itu pengakuan negara terhadap peran ulama, terhadap peran santri, terhadap semua yang ada, semua pembangunan yang ada di negara ini. Betul? Jelas. Kenapa jangan lupa bahagia, pegang gantian. Coba diterangkan, kenapa jangan lupa bahagia. Saya ini selalu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah kepada saya dan kita semuanya. Harus selalu mensyukuri. Alhamdulillah. Kalau mendapatkan apapun, itu akan ditambah nikmatnya, rizkinya. Nikmatnya, rizkinya. Sudah terangkan mengenai jangan lupa bahagia kepada Bisma. Bisma terangkan. Karena gini, Pak, kita yang semua manusia, empat manusia dilahirkan di dunia oleh ibu kita. Karena apa? Untuk hakikat kita dilahirkan di dunia adalah untuk bahagia, Pak. Untuk bahagia. Bahagia itu apa sih? Bahagia itu apa? Bahagia itu menurut saya sendiri adalah taat mengikuti taat ibadah kepada Gusti Allah. Taat ibadah kepada Gusti Allah. Kedua. Ini coba Mas Haye. Ya, coba Mas Haye, para Mas Haye. Tuh, ketiga. Taatim talih pemerintah masyarakat, Pak. Ini. Jangan lupa yang terakhir, tetap. Berarti selalu harus tersenyum dalam keadaan apapun. Betul. Sekarang dibalik getih, ojo nesu. Tolong dijelaskan, ojo nesu. Terakhir ini, nesu ini perkawin dengan awan, Pak. Gue tani, salah sebuah dipun, saking cinta. Kenapa ojo nesu? Nanti, Pak, ini ngari rencang-rencang, kok dong.
tadi kedalam nih ngangkat. Ya perlu saya sampaikan ya, acara saya dari kemenit ke menit itu memang sudah ada mengatur yang namanya Menteri Sekretaris Negara. Contoh, kemarin saya harus pergi, pertama bangun di Provinsi Jawa Barat subuh, bangun di Provinsi Jawa Barat ke saya tinggal di istana. Kemudian setelah dari istana di Bogor pergi ke Provinsi DKI Jakarta itu di Halim Perdana Kusuma untuk terbang. Yang ketiga terbang ke Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat. Sampai sore. Sore, ini sudah keempat kan NTB. Sore. Sore pindah ke, dari NTB pindah ke Bali. Sudah lima tempat terbang lagi, tengah malam tadi malam terbang lagi ke Yogyakarta, sampai Yogyakarta sudah setengah satu, tengah malam masuk ke istana di Jogja. Apa yang ingin saya sampaikan, memang jadwalnya itu seperti itu, padat sekali dari satu tempat ke tempat lain, satu tempat ke tempat lain. Sekali meleset sedikit, pasti semua acara terlambat ini. Tapi yang kleru bukan saya, kleru yang ngatur. Oke, pergi. Selamat mulai. Saya mau hanya cerita. Ojo nesu mulai. Ojo nesu beribon. Niki, kalau asal masukan saking terutama saking masih mulai, memberikan prinsip KBP ojo nganggu emosi. KBP ojo nganggu emosi. Nganggu emosi, makai jatuhnya semperabut. Ini mau masih mulai nggak begitu? Jadi kalau sesuatu, semua sesuatu itu memakai emosi atau nafsu yang membara itu akan tidak baik, akan madorot itu bagi kita dan orang lain. Madorotnya ya. Terus ojo nesu mulai. Apalagi ojo nesu. Berani nulis sih mesti harus bisa merangkak. Bismillah. Terus ini saya lihat deg-degan deg-deg terangkan ojo nesu mulai demen slow mawon demen slow pake kesanin kepenak. Jadi ojo nesu itu kalau bahasa Indonesia apa sih? Jangan marah. Ya betul. Karena segala sesuatu yang dibawa oleh emosi, emosional, segala sesuatu yang dipikir dengan cara marah itu pasti menghasilkan sebuah hal yang tidak baik. Baik dalam memutuskan, baik dalam mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita. Ini udah jadi belum? Nih, biasanya kalau yang saya suruh maju itu kan saya beri sepeda, betul gak? Sebentar toh, saya belum cerita udah. Ya, tetapi karena ini dilarang, tidak boleh sama KPU dan Bawaslu, jadi tidak boleh memberikan sepeda. Tetapi saya berikan yang namanya album. Nih, fotonya tadi sudah jadi. Alhamdulillah. Foto ini kalau ditukar sepeda, insya Allah bisa dapat lebih dari 20 sepeda. Oke guys, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan juga terima kasih buat kamu yang sudah subscribe channel ini. Oke, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya. Akhirnya saya Free pamit. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. See you next time again. Bye-bye.